akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Susan, artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda enggak mampu, Anda hanya akan diberikan dharra atau ba'sun. Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuma Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda enggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih.